Halo guys, ketemu lagi dengan saya Supri Smotoklok. Jadi di video kita kali ini kita akan nge-project repaint sebuah body motor, yaitu motor Honda Tiger. Jadi untuk proses pertama yaitu pengelupasan stripping. Di sini aku ngelupasnya pakai pisau. Yang penting strippingnya terlepas dari body motornya, teman-teman. Untuk proses berikutnya yaitu proses pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas grid 400, teman-teman, untuk mengamplas media supaya kita mendapatkan hasil yang halus dan rata dan media siap untuk kita repaint. Untuk proses selanjutnya yaitu untuk pendasaran, setelah kita amplas dan kita cuci dan kita jemur sampai kering, saatnya kita naik ke primer grey, teman-teman. Fungsi dari primer grey ini adalah untuk mencegah terjadinya penggeritingan pada media, sebab media yang akan kita repaint ini merupakan media yang pernah di repaint sebelumnya. Untuk pengaplikasiannya cukup kita semprotkan primer grey untuk pertama itu tipis aja, yang penting rata pada media. Dirasa media cukup aman dari proses pengkeritingan, saatnya kita naik ke primer grey lapisan berikutnya, teman-teman. Untuk pengaplikasiannya yang kedua ini kita bisa tancap gas atau tebel, gak apa-apa, teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses primer grey dan primer grey kita jemur sampai kering adalah proses pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas grid 1000 untuk mengamplas media. Fungsi dari proses pengamplasan ini untuk mendapatkan hasil yang lebih halus lagi dari media, teman-teman, supaya hasil repaint kita nanti lebih
memuaskan dan tidak terjadi penggelombangan pada media. Untuk tahap berikutnya, saatnya kita naik ke base coat, teman-teman. Di sini kita menggunakan warna hitam produk dari Diton Premium dengan kode 9109. Untuk warna hitam ini per kalengnya dibanderol dengan harga 35 ribuan per kaleng, teman-teman. Dan untuk pengaplikasiannya warna hitam ini, usahakan untuk lapisan pertama itu kita tipis saja dulu. Dan setelah itu tebal gak apa-apa, yang penting kita nyemprotnya rata ke media, teman-teman. Oke guys, untuk proses berikutnya adalah proses penempelan stripping. Di sini saya menempelkannya begitu. Jika kalian ingin tutorialnya, silakan kalian komentar di bawah video ini, teman-teman. Jadi kalian untuk komentar, siapa tahu untuk next project akan saya buatkan tutorial cara penempelan strippingnya. Oke guys, untuk finishing di sini kita menggunakan produk dari Pilcoat, yaitu PU2K yang tipe 3000. Untuk perbandingannya, clear coat ini menggunakan perbandingan 1:1, teman-teman. Jadi satu clear, satu hardener, dan thinner secukupnya. Dan jika masih ada yang tanya saya menggunakan thinner apa, jawabannya ada di layar kaca Anda. Jadi saya menggunakan thinner produk dari Pilcoat yang slow dry, teman-teman. Oke guys, kita masuk ke proses clear coat. Untuk pengaplikasiannya, saya selalu menggunakan teknik tipis dulu untuk yang pertama. Jadi untuk clear coatnya tadi sengaja saya menakarnya itu dikit banget untuk lapisan pertama.
Nanti setelah lapisan pertama selesai, kita tunggu dengan jeda waktu 10 sampai 15 menit, lalu kita lanjut ke lapisan berikutnya sampai ke benar-benar lapisan yang kita inginkan. Oke guys, berikut ini adalah hasil repaint dari bodi motor Honda Tiger kita menggunakan warna hitam produk dari Deaton Premium dan finishing dari Clear Build Coat, teman-teman. Bisa kalian lihat untuk hasilnya sangat memuaskan. Jadi hitamnya itu lebih muncul lagi, jadi warnanya itu terlihat wah gitu. Jadi bisa kalian lihat, wih ternyata halusnya kayak kaca ini, dan bisa kalian lihat untuk strippingnya bisa tertutup sempurna dan pastinya warnanya lebih glossy, teman-teman. White-nya itu kelihatan banget, bisa kalian lihat itu pantulan dari cahaya bisa terlihat jelas pada media kita kali ini, teman-teman. Oke cuy, berikut ini adalah hasil dari repaint body Honda Tiger kita. Karena customer minta warna hitam, jadi untuk repaintnya kita kali ini menggunakan warna hitam produk dari Deaton Premium dengan kode 9109. Untuk kemarin saya warna hitamnya nggak habis satu botol untuk satu set body Honda Tiger. Ini masih sisa, nggak habis satu kaleng. Jadi kemarin itu untuk primer grey-nya kita habis satu kaleng, dan untuk warna hitamnya kita di sini masih sisa kira-kira segini loh. Ini masih ada isinya ini. Dan untuk finishing kemarin kita menggunakan produk dari Belco, teman-teman ya, yaitu PU2K yang tipe 3600 mili. Untuk harganya Belcoat ini sekitar 75-80 ribuan lah, tergantung kelangkaan dan stoknya juga sih. Dan untuk Deaton Premium per kalengnya dibanderol dengan harga 35 ribuan, teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Semoga video kali ini bermanfaat, memberikan wawasan serta edukasi untuk teman-teman khususnya yang suka dengan channel ini. Tidak lupa saya ucapkan akhirul salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya.